Oke, mitra tani semua, sebelum video ini berlanjut, jangan lupa klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, saat ini hadir beliau Bapak Wakapolsek Tawang Sari, asli warga Kateguan, juga Pak Babin Kamtibmas Pak Srianto. Kami perlu dari Dan Ramil hadir Pak Parman. Ini warga Ponorogo, Pak. Ponorogo asli. Dari desa hadir Bu Ayu, mewakili Pak Lurah, Mas Anang, semuanya. Kemudian dari Kelompok Tani, Pak Kirna, teman-teman Kelompok Tani semuanya, sepuh bini sepuh. Bapak Ibu yang terhormati, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di tengah-tengah acara gerakan pengendalian hama tikus secara massal. Wonten Kelompok Tani Sido Makmur. Kalau mungkin cekak awas juga, yang pertama atas nama pemerintah kecamatan saya menyampaikan apresiasi penghargaan yang luar biasa khususnya untuk teman-teman Kapotan yang menginisiasi, yang mengadakan acara pagi ini. Dan niki ngeten Pak, kalau tinggalin ngeten acara niki, kalau tinggalin dari beberapa sudut nih. Pertama, dari sudut output kegiatan sendiri, harapannya kan nanti paling murah umpo-umpo sak hamparan niki tunggu sorong ibu mau lagi, bayu, yuk paling murah dengan gerakannya tadi paling murah, yuk singulang kan kita lihat dari sisi guyu perlu nih, nggak tadi kan bisa dipetir pak, anggota kelompok tanding di segera rabu, karena kan soal kita nggak, enggak ya, ya kita apa gitu, ya positif thinking, mungkin ya ada kesibukan, ini menunjukkan satu guyu perlu nih kita enggak. Yang saya hormati Bapak Rius BK Kecamatan Tawang Sari dan juga dari BWP Kecamatan Tawang Sari, teman-teman kelompok tani se Desa Kateguan, juga para petani Desa Kateguan, hari ini kita melaksanakan gerakan pengendalian hama tikus massal di hamparan pertanian Desa Kateguan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan tanaman-tanaman yang ada di wilayah Desa Kateguan. Karena di saat ini dengan perubahan cuaca, iklim, ini berakibat terjadinya tumbuhnya berbagai hama dan penyakit yang ada. Untuk itu, sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 6
Januari 2022 kita laksanakan kegiatan gerakan pengendalian hama tikus, khususnya juga hama yang lain, namun hari ini kita laksanakan secara bersama-sama gerakan pengendalian tikus. Harapan kita dengan adanya dilaksanakan gerakan ini, di besok bisa ditindaklanjuti oleh para petani agar keselamatan tanaman kita tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustika, yang kami hormati, kami cinta dan sebanggakan Bapak-bapak petani Desa Keteguhan. Saya dari TNI Polri yang notabene garda terdepan dalam ketahanan pangan. Kami sangat mengapresiasi kinerja atau ide integritas kepada bapak-bapak petani, khususnya petani Keteguhan, sangat mendukung dalam hal ketahanan pangan. Biar bagaimanapun, Pak Petani adalah tulang punggung negara dalam hal ketahanan pangan. Tanpa Pak Petani, negara tidak bisa berdiri. Kami mengimbau kepada bapak-bapak petani, himbauan dari Pak Kapolres yang disampaikan ke saya untuk pemberantasan hama tikus secara manual, secara alamiah, itulah yang paling maksimal dan yang paling tidak makan korban. Kami berharap kepada bapak-bapak petani, khususnya yang di wilayah Keteguhan, saya dari TNI Polri sangat mengapresiasi pemberantasan hama tikus secara manual atau alat sederhana, yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk keselamatan bapak-bapak petani sendiri, agar dalam hal untuk memanen atau di musim panen, mudah-mudahan bisa maksimal untuk mendapatkan hasil. Ikut bangga dan ikut mengapresiasi kepada para petani Desa Keteguhan karena gerakan pemberantasan tikus secara massal itu sangat bermanfaat bagi petani-petani di Desa Keteguhan. Karena kenapa? Karena di tahun-tahun ini, di musim-musim ini banyak kejadian yang berkata banyak hama yang di pertanian khususnya, dan di sini di Keteguhan petani-petaninya sangat milenial, termasuknya itu milenial meskipun tua-tua, tetapi kita bangga kepada bapak-bapak petani, gerakannya itu sangat luar biasa, dan kami ikut mendukung, dorong kepada bapak-bapak petani di Desa Keteguhan untuk gerakan pemberantasan hama tikusnya. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar masuk ya.